Pada materi pangkat dan akar kali ini diketahui 81 pangkat 2 per 3 dikali 9 pangkat 4 per 3. Ditanya hasilnya adalah, kita tuliskan dulu soalnya, 81 pangkat 2 per 3 dikalikan 9 pangkat 4 per 3. Semua kita jadikan bentuk 3 pangkat. Berarti 81 menjadi 3 pangkat 4. Pangkatkan lagi 2 per 3 dikalikan 3 pangkat 2 pangkat 4 per 3. Kita operasikan pangkat dipangkatkan itu berarti dikalikan. Berarti menjadi 3 pangkat 8 per 3 dikalikan 3 pangkat 8 per 3. 3 sifat dari perpangkatan, jika ini dikalikan tandanya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 8 per 3 ditambah 8 per 3. Berarti ini hasilnya 3 pangkat 16 per 3. Bisa kita tuliskan, ini menjadi 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 1 per 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi 243 akar 3. Jadi, untuk nilai 81 pangkat 2 per 3 dikali 9 pangkat 4 per 3, hasilnya adalah 243 akar 3.